Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina walhiqna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita memulai kajian atau pembahasan hadis ke-6. Hadis ke-6 an Abi Abdullah an Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram karra'i yara'a hawla al hima yushiku ay yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mud. Ala inna fil ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang urgensi hadis yang
Yang pertama, hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Di mana letak landasan pokoknya, atau di mana hal prinsip yang terdapat dalam hadis ini, yaitu dalam masalah penetapan atau ketentuan halal dan haram, masalah pokok, masalah prinsip yang sama sekali tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita anggap enteng, ya. Masalah halal dan haram. Kalau kita bicara masalah halal haram, kita bicara masalah keselamatan dan kebinasaan, kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Jadi ini yang pertama. Hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat Islam. Maka mempelajarinya termasuk wajib aini, fardu ain, kewajiban individu. Setiap muslim wajib mengetahui untuk diamalkan. Yang tidak tahu tidak bisa beramal. Kalau tidak bisa beramal, bahaya. Yang kedua, menjelaskan perkara halal dan haram dan syubhat. Saya juga sudah menjelaskan tentang syubhat. Jadi syubhat ini adalah perkara yang samar bagi seseorang, yang bagi individu tertentu dia tidak tahu atau tidak jelas baginya status hukumnya, apakah halal atau haram. Syubhat. Hadis ini memberikan bimbingan kepada kita dalam perkara yang syubhat, yang samar-samar kita harus hindari. Nah, syubhat ini sebagaimana telah disampaikan bukan hukum, tetapi satu kondisi, suatu keadaan yang terjadi pada diri seseorang. Syubhat samar-samar, tidak tahu. Nah, orang yang terjerumus atau orang yang dihadapkan pada satu perkara syubhat, maka dia wajib bertanya, minta kejelasan status hukum. Kepada siapa? Kepada mufti, ahli fatwa, orang yang berilmu. Minta penjelasan, kejelasan status hukum. Ini hukumnya boleh atau tidak? Ini halal atau haram? Nanti kalau sudah diketahui, maka dia mengamalkan fatwa tersebut. Kemudian tentang masalah kedudukan hadis juga, yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga dari agama. Ya. Bayangkan sepertiga. Jadi kalau kita tidak tahu masalah ini, berarti sepertiga agama kita sudah hilang. Sedangkan agama itu, Bapak Ibu, tidak bisa dibagi-bagi. Saya mengambil agama separuh saja atau 3/4 saja, nggak bisa. Kalau mau ambil, ambil. Kalau enggak, kalau tidak, tidak. Ya. Ini yang disebutkan oleh Said Qutb, kata beliau, ambillah Islam secara keseluruhan, kalau tidak tinggalkan sama sekali. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah dalam Islam secara keseluruhan, secara total. Kalau mau ambil, ambil. Kalau tidak, tidak. Kalau mau jadi Islam, jadi orang Islam, jadi Islam yang benar. Kalau enggak, kafir sekalian. Enggak repot. Nah, Al-Quran jelas kok. Faman sya'a falyu'min, waman sya'a falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang tidak mau, silakan. Tapi jangan lupa, setiap pilihan ada konsekuensinya. Yang mau beriman, beriman. Yang tidak mau, silakan. Yang mau soleh, soleh. Yang mau jadi orang jahat, jahat. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Ya, sepertiga. Imam Abu Daud mengatakan seperempat. Sepertiga, seperempat. Ala kulli hal, bahwa ini adalah sangat penting.
Kalau kita tidak mengetahuinya, seperempat agama kita sudah hilang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang baik atau rusaknya hati. Nah, nanti bagian ini kita akan lebih perjelas ya, walaupun pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan masalah hati ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang baik tidaknya hati, sehat atau sakitnya hati ya, yang mengharuskan setiap muslim memahami pokok-pokok syariat dan cabang-cabangnya. Nah, kalau kita tidak tahu, terutama hal yang pokok, hal-hal yang pokok, yang prinsip, maka kita tidak akan memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang hidup ya, atau cabang-cabangnya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masalah sikap warok ya, dan menjauhi syubhat. Warok itu bukan saja meninggalkan yang dilarang, tetapi meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa kata Nabi? Nanti juga akan kita kaji lebih mendalam dalam, karena masuk dalam hadis yang akan kita kaji di sini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Mari kita perhatikan kata Nabi, salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Bukan yang berbahaya Pak. Yang tidak berguna saja kita tinggalkan, itu tanda baiknya Islam seseorang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang urgensi hadis. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang masalah bahaya harta haram. Ada beberapa poin yang sudah saya jelaskan dan akan kita teruskan penjelasannya. Ini bahaya harta haram. Penjelasan tentang masalah menjauhi yang haram. Kenapa kita menjauhi yang haram? Ada peringatan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fenomena akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa, suatu saat, suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, di mana seseorang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, dari mana dia memperoleh harta. Akan datang nanti suatu masa, suatu saat, suatu waktu, suatu zaman pada manusia di mana manusia tidak lagi memperhatikan, tidak lagi peduli. Dia mendapatkan harta atau memperoleh penghasilan, tidak peduli. Aminal halal am minal haram, apakah penghasilannya itu halal atau penghasilannya itu haram, orang enggak peduli, yang penting dapat ya, yang penting dapat penghasilan, enggak peduli yang dibawa ke rumah itu halal atau tidak halal. Yang lebih parah lagi prinsipnya, ini orang-orang kaum materialis yang senantiasa mendewakan, menuhankan, mengagungkan harta, mengagungkan materi. Dia bilang, nah, saat ini kita mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Subhanallah ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat peringatan
Para ulama menjelaskan bagaimana harta yang haram itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahaya di dunia sebelum bahaya di akhirat. Yang pertama, mengkonsumsi harta yang haram adalah perbuatan maksiat kepada Allah dan mengikuti langkah-langkah setan atau iblis. Maksiat. Maksiat itu yang kecil saja berbahaya, apalagi yang besar. Mengkonsumsi harta yang haram adalah perbuatan maksiat. Harta haram itu dua, Bapak Ibu. Yang pertama, zatnya yang memang haram. Yang kedua, mungkin zatnya tidak haram, halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal. Babi haram. Kenapa babi haram? Diharamkan Allah. Zatnya memang haram untuk dikonsumsi. Ya. Ayam halal. Tapi kalau ayam hasil curian, ini cara memperolehnya. Uang itu suci. Jadi kalau ke masjid membawa uang di kantong enggak apa-apa. Suci. Zatnya suci. Tapi ada uang yang kemudian walaupun zatnya suci tetapi memperolehnya tidak dengan cara yang halal, maka kepemilikan uang itu menjadi haram. Memiliki uang itu menjadi haram. Nah, baik, jadi intinya mengkonsumsi harta yang haram. Membeli beras itu halal. Tetapi uang yang digunakan untuk membeli beras diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka kita sudah memasukkan sesuatu yang tidak halal ke dalam perut kita. Mengkonsumsi harta yang haram. Beras itu kan harta. Harta itu tidak harus berbentuk uang. Beras harta. Nasi harta. Tahu harta, tempe harta, masuk ke dalam perut, berarti kita melakukan maksiat. Maksiat walaupun kecil berbahaya. Jangan meremehkan maksiat. Tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati. Ini peringatan para ulama. Jangan menganggap kecil maksiat, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati itu siapa. Yang kedua, mengkonsumsi harta yang haram adalah mengikuti langkah setan. Nah, nanti Bapak Ibu, Imam Hasan Al-Basri suatu saat ditanya tentang, kami ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Beliau menjawab, doa kalian tidak dikabulkan salah satunya karena hati kalian mati. Hati kalian mati karena 10 sebab. Salah satunya kalian mengakui setan sebagai musuh, tapi langkah-langkahnya kalian ikuti. Kita tahu setan itu pasti musuh. Cuma uniknya musuh ini ditiru. Langkah-langkahnya diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi dengan cara yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ada korelasi hubungan antara makanan dengan sikap kita kepada setan. Makan yang halal berarti menjauhi setan. Makan yang haram berarti mengikuti langkah setan. Allah peringatkan supaya tidak lupa. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan yang kamu ikuti itu musuh sebenarnya. Musuh kamu. Ya, cuma kamu ini unik. Musuh tapi diikuti, ya. Kemudian Allah memperingatkan lagi supaya tidak lupa manusia, ya. Supaya tidak lupa, sering diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman. Innama ya'murukum bisu. Setan itu pasti menyuruh kamu berbuat yang jelek. Su.
keburukan, fahsya kekejian. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan menyuruh kamu supaya kamu berkata tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Baik Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua, ancaman azab neraka bagi orang yang mengkonsumsi harta haram, neraka. Ya, neraka yang kita berdoa supaya Allah menjauhkan kita dari neraka. Rabbana atina, doa yang banyak di antara doa yang banyak dibaca Nabi. Lafaz aslinya Rabbana atina, Al-Qur'an. Kalau bahasa Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan lindungilah diri kami dari siksa neraka. Minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, tapi mengkonsumsi harta yang haram. Kontradiktif, kontradiksi, bertentangan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Kullu lahmin, setiap daging, daging itu tumbuh karena kita makan, ya. Kita makan, makanan menjadi daging, daging tumbuh dari sesuatu yang haram, na'udzubillah. Maka neraka lebih layak. Kenapa neraka lebih layak? Karena neraka itu bahan bakarnya manusia, ya. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia. Bahan bakar neraka apa? Manusia. Bahan bakarnya manusia. Kita mungkin enggak kebayang ya, bahan bakar manusia. Kita biasa pakai LPG. Nah, ini kok bahan bakarnya manusia? Wal hijarah, dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah. Di neraka itu ada malaikat yang ghilaz, sangar, bengis, syidad, keras. La ya'sunallah ma amarahum, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka perintahkan, yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi harta haram adalah termasuk sebab utama tidak dikabulkannya doa. Dan ini adalah sebesar-besar bencana bagi manusia, bagi hamba. Tidak ada doa, tidak ada bencana yang lebih besar daripada tidak dikabulkannya doa. Kita berdoa hari ini, ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin, berikanlah kemenangan dan kejayaan kepada kaum muslimin. Ya. Tapi kaum muslimin di mana-mana ditindas, disiksa, diusir. Doa kita tidak dikabulkan Allah. Ya. Ini doa bagi kita semua kaum muslimin. Doa untuk kita dan keluarga kita. Minta apa? Banyak permintaan kita. Sementara tidak dikabulkan Allah, bencana untuk kita. Mari kita lihat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku adalah dekat, aku akan mengabulkan permintaan yang ditujukan kepadaku idza da'an, kalau meminta. Tapi ada syaratnya, falyastajibu, hendaklah dia memenuhi permintaanku, merespon apa yang aku inginkan. Syarat. Ya. Kemudian kemarin ada lagi doa, ada lagi hadis ya. Kita ulangi lagi. Ini nanti berkaitan dengan yang keberapa? Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik, kita baca ya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Dia telah perintahkan para utusannya. Apa perintah Allah kepada para utusan? Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian utusan para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami berikan kepada kamu. Nah, kemudian Nabi menyebutkan sebuah kisah. Nah, kalau kisah Nabi ini kisah nyata yang Nabi ceritakan. Nabi tidak pernah mendongeng, membuat cerita fiktif, nggak ada. Nabi menceritakan suatu peristiwa kejadian. Seseorang zakar rajul yutirus safara ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ila sama. Seseorang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, penuh debu, mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, meminta kepada Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa budhiya bil haram. Sementara makanannya haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, semua yang masuk ke dalam perutnya haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ya, Allah tidak akan kabulkan doa. Kemudian yang keempat, nah sama nih ya, tidak diterimanya harta yang haram meskipun diinfakkan, dibelanjakan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita berinfak dalam rangka ibadah, sedekah dalam rangka ibadah, Allah tidak akan terima kalau hasil infak yang kita keluarkan tersebut berasal dari sesuatu yang tidak halal. Kita lanjut yang kelima. Mengkonsumsi harta yang haram merupakan sebab terhalangnya seseorang dari melakukan amal soleh. Sebagaimana mengkonsumsi harta yang halal merupakan sebab yang memotivasi manusia untuk beramal soleh. Memasukkan sesuatu yang tidak halal ke dalam perut dapat menghalangi kita untuk beramal soleh. Bapak Ibu, kalau ini bisa jadi ukuran, kalau kita kok mbak beribadah malas, beribadah berat, ke masjid masya Allah, ya, bepergian kemana-mana pak, kemana-mana sampai ke luar negeri, tapi masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari rumahnya nggak nyampe-nyampe, sudah keliling Indonesia, luar negeri pula. Masjid musala yang letaknya hanya beberapa meter dari rumahnya enggak sampai. Berat. Ke majelis ilmu juga sama. Ya, padahal majelis ilmu itu disebutkan oleh Nabi Riyadul Jannah. Ya, tahu Riyadul Jannah? Oh, di sana Riyadul Jannah. Jalan apa Riyadul Jannah? Masya Allah, taman surga pak. Sekarang bersama kita Bapak Ibu ada malaikat mengelilingi kita. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bima yasna. Para malaikat duduk bersama kita karena suka dengan apa yang kita lakukan. Kurang apa? Tapi majelis ilmu tidak banyak diminati. Peminatnya tidak banyak.
Kalau majelis-majelis yang lain banyak. Majelis karaoke banyak. Majelis dangdutan banyak. Konser musik banyak. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak nyaman. Kalau di majelis ilmu kan bagi sebagian orang enggak enak. Duduk serius. Wa huffatin naru bisyahwat. Sementara neraka itu dihiasi atau dikelilingi, diliputi oleh syahwat. Syahwat itu sesuatu yang nyaman, yang mengundang selera. Jadi kalau berbuat maksiat itu gak perlu mengadakan perlawanan, diikuti aja enak. Tapi kalau berbuat ketaatan mesti kita mengadakan perlawanan. Mau qiyamul lail melawan dulu. Mau ke masjid melawan dulu. Melawan apa? Banyak kesibukan. Tinggalkan kesibukan. Mari kita ke masjid, kan kita lawan. Tapi kalau maksiat diikuti saja. Ya, para ulama Syekh Ali Tantawi mengibaratkan seperti air. Air itu kalau diangkat dari bawah ke atas perlu tenaga, pakai timba atau pakai pompa. Tapi kalau air itu dibiarkan turun, gak perlu pakai tenaga, Pak. Turun dengan sendirinya. Jadi selera rendah itu diikuti aja. Tapi kalau selera tinggi mesti dilawan. Adakan perlawanan. Nah, jadi Bapak Ibu, harta yang haram ini berbahaya, menghalangi kita untuk beramal soleh. Ya. Menghalangi kita untuk beramal soleh. Jadi bisa jadi kalau kita lagi tidak semangat dalam beramal, beribadah, berbuat kebaikan, membantu orang. Ya. Membantu orang mengeluarkannya dari kesulitan, itu kan amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam perut kita sehingga berat sekali untuk berbuat kebaikan. Yang keenam, mengkonsumsi harta yang haram termasuk sifat mayoritas orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang Yahudi? Orang Yahudi suka memakan yang tidak, harta yang tidak halal. Nah, Yahudi, ya. Tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwani wa aklihimus suhta labisa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, senang berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Yang langkah-langkahnya kita ikuti. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin thira'an bi thira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Kalian nanti akan mengikuti jalan, kebiasaan, tradisi, pola hidup orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian tetap akan mengikutinya, saking manutnya. Masuk lubang biawak ikut juga. Begitu mengekornya kita kepada siapa? Orang-orang terdahulu. Lalu para sahabat bertanya, orang terdahulu itu siapa? Apakah orang Yahudi dan Nasrani? Para sahabat bertanya. Lalu Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Salah satu kebiasaan orang-orang kafir adalah makan makanan yang tidak halal. Allah murkai.
sifat orang-orang yang dimurkai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tersebarnya harta yang haram merupakan sebab turunnya bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kalau murka kepada satu atau dua orang, Allah akan azab, dan azabnya itu tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan maksiat saja dan dimurkai, semuanya kena. Allah katakan, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada suatu fitnah, suatu azab, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah itu disebabkan karena perbuatan kita. Apa salah satu perbuatan tersebut? Mengkonsumsi, memakan, mencari penghasilan yang tidak halal. Nah, itu Bapak Ibu, ada paling tidak ada 7 ya, ada beberapa yang beberapa bahaya yang harus kita hindari dari mengkonsumsi atau memanfaatkan, mencari, mendapatkan harta yang tidak halal, harta yang haram. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian yang berikutnya yang akan saya jelaskan dalam masalah hadis ini adalah masalah hati. Kita bicara tentang kedudukan hati. Tadi peringatan Nabi apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam hati, di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Tetapi kalau segumpal daging itu rusak, baik ya, baik, maka baiklah seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana kedudukan hati. Hati. Nah, sekali lagi, hati ini hati yang sifatnya abstrak. Nanti ada istilah hati, ada jiwa, ada akal. Beberapa istilah yang merujuk kepada substansi yang sama. Sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan. Inilah salah satu keistimewaan cara pandang Islam. Islamic worldview. Jadi ada sesuatu yang mahsus, mahsus itu kelihatan, sensible. Ada yang ghairu mahsus, insensible. Nah, ini kita lihat masalah hati ini sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi kita meyakini ini sangat penting. Mari kita lihat yang pertama tentang hakikat manusia. Hakikatul insan. Ini bukan ayat Al-Quran, juga bukan hadis Nabi. Ungkapan para ulama. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Hadapkan dirimu kepada jiwamu dan sempurnakanlah keutamaannya. Fa anta bin nafsi, sebab kamu dengan jiwa itu, la bil jismi, bukan dengan fisikmu, insan disebut manusia. Manusia disebut manusia karena jiwanya, karena hatinya, karena akalnya, bukan karena fisiknya. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya inilah substansi manusia yang sesungguhnya, hakikat manusia yang sesungguhnya. Manusia dipandang sebagai manusia karena jiwanya,
karena hatinya, bukan karena fisiknya. Bukan karena fisik. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah memberikan manusia dengan kekuasaannya, dijadikan manusia sebagai makhluk yang sangat sempurna penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sangat sempurna, sangat baik. Mari kita lihat letak kesempurnaannya. Para ulama katakan manusia terdiri dari dua unsur penting. Satu, unsur fisik yang tampak. Yang kedua, unsur non-fisik yang tidak tampak. Yang non-fisik inilah bisa kita sebut dengan hati, atau ruh, atau jiwa, atau akal. Keduanya membutuhkan makanan, asupan. Kebutuhan, ada kebutuhannya. Ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan non-fisik. Kebutuhan jiwa atau kebutuhan hati. Kebutuhan fisik, satu, makan. Dua, minum. Tiga, istirahat. Empat, hubungan biologis dan lain sebagainya. Itu fisik. Kalau fisik sama dengan ayam, ayam sama, ayam, kambing, sapi sama fisiknya. Ayam makan, manusia makan, sapi makan, manusia makan, makan minum. Ayam kawin, manusia kawin. Nggak ada beda. Nah, yang tidak dimiliki oleh ayam, sapi, dan kambing adalah yang sifatnya non-fisik. Nggak ada pada mereka. Apa para ulama katakan? Satu, ibadah. Dua, zikir. Yang ketiga, menuntut ilmu. Itu kebutuhan non-fisik. Nah, jadi kalau manusia hanya memperhatikan makanan fisiknya sama, fisiknya saja, apa bedanya dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi, dengan kebo? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, para ulama katakan perut itu kan fisik. Orang yang hanya memperhatikan perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih daripada apa yang ada dalam perutnya. Orang yang hanya memperhatikan perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih daripada isi perutnya. Atau dalam bahasa lain, orang yang hanya memperhatikan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih daripada apa yang dia keluarkan dari perutnya. Mari kita renungkan kata-kata ini. Orang yang hanya memperhatikan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih daripada apa yang ia keluarkan dari perutnya tersebut. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa innaka fa anta bin nafsi la bil jismin san. Hakikat manusia terletak pada jiwa, akal dan hati. Bukan fisik. Apa tidak perlu fisik? Perlu. Siapa yang bilang fisik tidak perlu? Kaum laki-laki yang mau melamar wanita yang menikah, yang belum menikah, ya, yang belum menikah atau yang mau menikah lagi, tungkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita dinikahi karena empat hal. Salah satunya karena fisik, li jamaliha,
karena kecantikannya. Tungkahul mar'atu li arba'in, lena sabiha wali jamaliha wali maliha wali diniha fazfar bidhatid dini taribat yadaka. Seorang wanita dinikahi karena empat hal, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Penting, fisik penting. Jangan terpengaruh atau terpedaya, termakan oleh propaganda orang-orang liberal, kaum sekuler, yang memisahkan antara fisik dan jiwa. Fisik dan jiwa terpisah. Bagi kita tidak. Fisik dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Kita bisa masuk surga karena kita ibadah. Yang ibadah siapa? Fisik. Yang sholat, yang ruku, yang sujud, apa? Fisik. Baik Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna Allah la yanzuru ila su'ajsamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah memandang, sesungguhnya Allah tidak memandang ajsam. Ajsam itu fisik, jisim, ya, apa ini, badan tubuh. Sesungguhnya Allah tidak memandang tubuh kalian, juga tidak memandang rupa kalian, akan tetapi Allah memandang qulub. Apa itu qulub? Hati, jiwa. Wa a'mal, dan amal perbuatan. Allah memandang hati. Kemudian beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang masalah hati atau jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang memelihara jiwa itu, memelihara itu zakkaha, mensucikan. Mensucikan jiwa, mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, menodainya. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbihi fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, membersihkan jiwa, hati, ya, dengan beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman mengotori hatinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beruntung? Orang beriman yang beruntung yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashu'un. Orang-orang yang salatnya khusyuk. Nah, kehusuan salat sangat berkaitan dengan kondisi hati. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhi atau berpaling daripada lagu, sesuatu yang tidak berguna. Tentang hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat malun, harta, dan juga anak-anak. Tidak ada lagi gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak dapat menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang bersih, yang suci, yang sehat hati. Kalau tadi jiwa, ini hati, sama. Baik Bapak dan Ibu, nanti pekan depan kita bicara tentang 10 sebab matinya hati. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan zikir penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.